Babble. Mari belajar sambil bermain. Belajar mengenal tata surya. Lihat, Marbel sedang berada di mana ya? Apakah kamu tahu? Coba kita lihat. Banyak bintang-bintang dan Marbel melayang-layang. Iya, benar. Marbel sedang berada di luar angkasa. Ayo, kita belajar nama-nama planet yang ada di tata surya kita. Matahari. Matahari memancarkan sinar dan dikelilingi planet-planet lainnya. Tapi, matahari bukanlah planet ya. Dia adalah bintang, pusat tata surya kita. Planet Merkurius. Planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Venus. Wah, planet yang cantik. Planet Bumi. Ini adalah rumah kita. Jaga baik-baik ya. Planet Mars. Walaupun terlihat galak, dia adalah si merah yang ramah. Planet Jupiter. Planet yang paling besar di tata surya kita. Planet Saturnus. Keren! Dia memakai cincin dari bebatuan dan es. Planet Uranus. Planet biru yang sangat dingin. Planet Neptunus, planet terjauh yang dapat kita lihat di tata surya kita. Wah, planet-planet ini sungguh menakjubkan. Ayo, coba kita lihat lagi planet apa saja yang ada di dalam tata surya kita. Matahari, si bintang pusat tata surya kita. Planet Merkurius, planet yang paling kecil. Planet Venus, planet yang paling panas. Planet Bumi, rumah kita bersama. Planet Mars, si merah. Planet Jupiter, planet yang paling besar. Planet Saturnus, planet bercincin. Planet Uranus, planet yang paling dingin. Planet Neptunus, planet yang paling jauh. Itu adalah planet-planet yang ada di dalam tata surya kita. Mengagumkan bukan? Sekarang saatnya pulang. Apakah kau ingat kemana kita pulang? Tentu saja, kita akan pulang ke planet Bumi. Mari belajar sambil bermain. Download aplikasi Marbel di Android dan iOS. Aplikasi teman belajar anak-anak. Lengkap dan menyenangkan. Download sekarang. M-A-R-B-E-L. Marbel. Jika kamu suka bermain bersama kami, jangan lupa subscribe, like, dan komen juga ya. Cek IG
Facebook dan Twitter Eduka Studio untuk informasi yang pasti menarik. Sampai jumpa lagi!